Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Vario History. Kita lihat kali ini lanjutan main laga selanjutnya antara SSB Terang Bangsa Semarang berhadapan dengan SSB Birawa Kopen. Bahaya kali ini, namun masih gagal. Kita lihat kanan masih dapat lem Birawa Kopen. Kita lihat Birawa Kopen Kalimantan, bahaya, namun masih gagal dari Terang Bangsa. Birawa Kopen, kita lihat mau serangan. Masih Terang Bangsa. Persiapan di lapangan dua, ya, lapangan dua Gubuk akan bertemu dengan SSB Persemi. Gubuk dengan Persemi, ya. Ini Persemi. Masih 0-0 kita lihat kali ini. Gubuk sebelah timur. Oke. Terang Bangsa berhadapan dengan Birawa Kopen. Kita lihat dan bebas Terang Bangsa sudah lakukan, bahaya kali ini. Nah, dihalau saja oleh main dari Birawa Kopen. Masih Birawa, kita lihat serang. Bahaya kali ini serang, namun kembali berhasil diamankan. Kita lihat hanya masihkan tendang sudut saja untuk tim dari Birawa Kopen yang memakai jersey berwarna kuning kombinasi biru, sedangkan memakai jersey berwarna oranye adalah SSB Terang Bangsa. Alam Java di lapangan 1 berhadapan dengan Bumi Kartini B. Kembali kita lihat bahaya kali ini direbut bola Terang Bangsa. Terang Bangsa kita lihat bawa serangan, namun kembali berhasil diantisipasi oleh pemain dari Terang Bangsa. Kembali kita lihat kali ini masih kanan. Kita lihat kali ini Terang Bangsa dibuang saja oleh pemain dari Birawa Kopen. Birawa Kopen kita lihat pressing ketat kita oleh Terang Bangsa. Namun apa yang terjadi? Oh, kita lihat terlambat tadi serangan masih Birawa Kopen lewat sisi kanan pertahanan dari Terang Bangsa. Baik sekali kita lihat umpan crossing, namun masih bisa diantisipasi. Kita lihat serangan balik cepat, namun masih ada main dari Birawa Kopen. Oh, baik sekali kita lihat satu pemain dilewati Birawa Kopen. Ah, gagal. Bola keluar lapangan, dibiarkan saja. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk tim dari Birawa Kopen. Masih 0-0 kita kali ini. Masih Birawa, kita lihat Birawa Kopen. Birawa Bali, bahaya kali Terang Bangsa, namun masih ada main dari Birawa Kopen. Serangan kali ini Birawa Kopen lawan serangan lewat sisi kanan pertahanan dari Terang Bangsa. Baru dua kita lihat sudah lakukan. Laju kita lihat. Oh, bahaya salah passing kita lihat serangan. Ah, salah passing kita lihat kali ini. Kembali tekanan. Terang Bangsa, Terang Bangsa bahaya kali ini. Masih Terang Bangsa, namun apa terjadi, gagal. Mari kita kali ini lemparan dalam sudah lakukan Terang Bangsa, bahaya ada celah. Kita lihat Terang Bangsa,
shooting, namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang. Posisi Alif. Kita lihat kali. Tanggung jawab Alif. Umpan ke sisi kanan. Bahaya kali serangan balik dari Kopen. Kopen. Bahaya masih gini bola. Ada celah shooting, namun masih bisa diantisipasi. Kita lihat kanan. Namun masih gagal. Bola keluar lapangan. Hanya menghasilkan lemparan dalam untuk tim dari Terang Bangsa. Baik kali. Harus diulang. Kita lihat lemparan dalam tadi untuk Birawa Kopen sudah lakukan. Kali ini kita lihat bola keluar lapangan. Kita lakukan kembali. Kita lihat Terang Bangsa dan bola keluar. Hanya menghasilkan lemparan dalam sudah lakukan. SSB Terang Bangsa dihalau kembali. Lemparan dalam body challenge tadi sudah lakukan. Kita lakukan pemain kita bahas kali dua main dilewati. Sudah keluar lapan. Lemparan dalam kali itu Birawa Kopen. Awas Alif, lihat lawannya Alif. Siapa sudah lakukan? Kembali. Agar kita lihat. Masih sama kuat 0-0 kita lihat kali ini. SSB Birawa Kopen berhadapan dengan Terang Bahasa. Birawa. Awas kita agak. Ayo daya kita lakukan. Buang saja oleh main. Larinya, ayo. Kita lihat kali ini masih Birawa Kopen. Kita lihat pressing ketat dan direbut kembali oleh Terang Bangsa. Terang Bangsa kita lihat dibuang saja. Kita lihat hanya menghasilkan lemparan dalam untuk tim dari Terang Bangsa. Kita kali ini Terang Bangsa sudah lakukan kembali tekanan, masih direbut kembali oleh Birawa Kopen. Bah, kembali kita lihat Terang Bangsa kita lihat kali ini pressing ketat. Birawa Kopen kita Bangsa lewat sisi kanan pertahanan. Bahaya kali ini masih Birawa Kopen. Umat Rosan, namun masih ada. Kita lihat kita lakukan. Mari kita lihat Terang Bangsa mau serangan kita lihat kali ini. Nah, bahaya ada celah. Kita lihat kira sisi kiri pertahanan dari Birawa Kopen. Masih Terang Bahasa kita lihat. Direbut kembali oleh Terang Bangsa. Terang Bahasa kita kali bahaya. Shooting keras. Namun masih gagal. Kita lihat. Dan babak pertama usai kita lihat masih sama 0-0 dan kita rehat sejenak dengarkan musik-musik terlebih dahulu. Dan yang baru saja bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di Vario History. Tinggal di saja. Terima kasih kita lihat dan kita rehat sejenak dengarkan musik terlebih dahulu. Kita
kumpulan di lapangan satunya Alan Sohar akan bertemu dengan pemain penting itu. Persiapan Alan Sohar di lapangan satunya. Di lapangan satu Alan Sohar akan bertemu dengan Bumi Kartini itu. Sedangkan di lapangan dua itu Bajin Kudus akan berhadapan dengan Juru Bali. Bali kita lihat akan segera dimulai. Babak kedua masih kosong-kosong kita kali ini. Space SP Birawako pengen berhadapan dengan perang bangsa kita kali ini. Masih kosong-kosong sama kuat. Kali kita lihat kali ini babak kedua akan segera dimulai. Masih nunggu dan peluit wasit sudah ditiup. Kita lihat kali ini siapaan kita lihat masih gagal. Sudah lakukan kembali tekanan dari Birawako Pen perang bangsa. Sekarang balik kita lihat dari terang bangsa kita lihat misil lewat sisi kanan pertahanan. Bahaya kali terang bangsa, namun direbut bola oleh Birawako Open kita kali ini. Sekarang masih direbut oleh main dari terang bangsa Birawako Open kita lihat. Nah kembali direbut. Buang kita lihat, kita lihat kali ini terang masa. Ah, direbut bola. Masih kan lembaran dalam, kita lihat untuk sudah lakukan. Awas, Gawa Kopen, namun apa yang terjadi kita lihat. Masih gagal. Serangan kali ini. Bawa Seyan kita lihat. Masih Ian kita lihat. Masih Ian. Kembali kita lihat. Pelajaran kita lihat kali ini. Tenang. Pelanggaran yang terjadi kita lihat. Mas, jengkulnya loro mas. Ya, apa ya per. Jengkulnya ada tato nih. Tampaknya harus minta per. Gantian pemain kita lihat, pergantian main. Pergantian main rib. Birawako Open kita sudah lakukan bola fair play. Masih kita lihat. Baik kita lihat bahaya. Birawa. Mari kita lihat bola kuasai oleh main. Birawako Open lembaran dalam kita lihat. Untuk tim Birawako Open masih terang bangsa. Satu serangan balik kali. Terang bangsa. Kita lihat. Ayo Bayu bawa depan. Bali tampaknya menguasai bola terlebih. Terus menerus kita serangan dibangun oleh tim Open, Birawako Open, umpan crossing. Bahaya kali ini Birawako Open shooting. Dan kita lihat Birawako Open berhasil membuka skor keunggulan terhadap terang bangsa kita kali ini. Berubah skor 0-1 untuk keunggulan Birawako Open terhadap SSB terang bangsa.
Dan sudah dimulai kembali kick off. Kita lihat. Serang bahasa, serang bahasa, kita lihat. Direbut bola oleh Birawa Kopen. Birawa Kopen tampak menguasai mainan di babak kedua kali ini. Lemparan dalam. Birawa Kopen sudah lakukan. Birawa Kopen. Birawa Kopen, kita lihat. Over crossing, namun masih bisa. Dia ada oleh main dari Terang Bangsa. Serangan balik, kita lihat. Terang Bangsa, Terang Bangsa, kita cepat sekali, kita lihat. Nah, balik. Nah, gagal melewati main dari Birawa Kopen. Serangan balik, kita lihat, cepat sekali. Dari Birawa Kopen. Kanan. Terang Bangsa. Namun masih gagal, hanya masih lemparan dalam. Kita lihat untuk tim dari Terang Bangsa sudah lakukan cepat sekali. Kita lihat kali ini serangan Terang Bangsa. Mari kita lihat. Baik kali ini Manuondoan. Kita lihat kontrol terlalu panjang. Bahaya kali ini, serangan balik cepat Birawa Kopen. Sisi kiri, apa terjadi? Kita shooting, namun masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang. Masih gagal, kita lihat. Serang balik, Terang Bangsa. Pergantian main, kita lihat. Terang Bangsa. Kita ke lapangan 2, serangan kita silakan persenjataan. Belum mengetuk bola, dan masih terjadi perbukaan bola sana di kotak. Putar dari Terang Bangsa di kotak. Kembali. Kita lihat kali ini lemparan dalam untuk Birawa Kopen. Harus menunggu peluit wasit, kita lihat. Birawa Kopen sudah lakukan lemparan. Pelanggaran terhadap main Terang Bangsa. Terang Bangsa, kita lihat. Dan bebas. Akan gak berhasil dimanfaatkan, kita lihat kali ini. Terang Bangsa sudah lakukan kontrol bola, namun kembali direbut oleh Birawa Kopen. Birawa, Birawa, Birawa Kopen, ah, kembali direbut bola. Nomor lapangan 2. Aja buang tengah toh. Jajang Kudus bertemu dengan juru ini. Jawaban kita lihat. Masih Terang Bangsa. Kita lihat, namun masih gagal. Hanya masih lemparan dalam untuk tim Terang Bangsa dari Semarang, kita lihat. Sudah lakukan Terang Bangsa, pelan saja. Bahaya kali ini masih Bangsa. Umat silang, bahaya kali ini. Ada celah. Terlalu lama ngambil keputusan tadi. Kita lihat serangan balik cepat Birawa Kopen. Birawa Kopen, namun tidak pelanggaran, kita lihat. Kembali bola kuasai Terang Bangsa. Terang Bangsa. Terang Bangsa, kita lihat. Bola keluar, lemparan dalam. Mari kita lihat. Oh, bahaya kali ini, serangan cepat dari Kopen, kita lihat kali ini.
Sudah ada selalu, namun masih dibuang saja tadi. Untung ada defender dari Terang Bangsa menghalau bola. Ada masih tendang sudut, kita lihat. Nah, sudut kali ini diperoleh Kopen, kita lihat sudah lakukan. Ah, berhasil diantisipasi oleh Terang Bangsa. Mari lemparan dalam, bawah Kopen sudah lakukan. Cepat sekali. Mari kita lihat. Lakukan direbut bola oleh Birawa Kopen. Birawa Kopen. Barang dalam kembali. Jawaban. Kita lihat. Kita lakukan bahaya kali ini. Ah, keluar. Lemparan dan babak kedua usai, kita kali ini skor tidak berubah untuk kemenangan untuk Birawa Kopen dengan skor 0-1 atas SSB Terang Bangsa. Jangan lupa di sini tandingan selanjutnya. Ya, terima kasih dan salam olahraga.